Telepon siapa tuh yang telepon? Telepon kakak sih? Bentar. Ayo kakak. Halo? Gan. Kenapa Gan? Lo ke rumah Jarwo buru. Gila. Ini ngapain? Ini rumah Jarwo kebakaran, rumah Jarwo kebakaran. Lo serius lu? Panggil ambulan lah. Iya, rumah Jarwo kebakaran, buru. Pemadam sini. Kebakaran. Ambulan. Buru. Ya udah gua OTW. Ayo deh, tanggal Jarwo kebakaran katanya. Ya. Ayo OTW. Aduh, nyangkut. Ah, nyangkut tahu hati-hati. Udah, ayo. Aduh, anjing. Kok bisa kebakar ya? Aku bisa ini. Enggak bisa nyetir deh, masih sakit. Dede aja yang nyetir. Mampus lu, Jarwo, kebakar rumah lu kan, anjing. Main-main dia sama kita, Dek. Kena batunya kan ya. Iya, Jarwo. Rumahnya sekarang kebakar. Halo. Aduh, kok ditabrak? Halo. Halo. Ya, Pur. Halo. Kan. Nah, ini gua udah cabut dari rumahnya itu, Jarwo, karena situasi di apa? Di rumah Jarwo kayak udah enggak kondusif. Api udah nyampe keluar. Terus gimana? Jadi ini gua mau itu. Ini gua mau kemana nih kita? Ke rumah sakit. Gila. Rumah sakit. Ya, ke rumah sakit dulu. Check up si Caca tuh. Oh, ya udah kalau emang gitu. Oke, okay, ya di sini, Bro. Ke RS ya. Ke rumah sakit. Grisela bisa bawa mobil aja. Jauh-jauh, Cok. Ya udah enggak apa-apa. Lu setirin lah. Gila, kaki gua masih sakit baru habis kontrol ini. Oh, iya benar juga, Cok. Ya pelan-pelan dah, pelan-pelan enggak apa-apa. Rumah sakit ya udah. Ya iya, rumah sakit. Yaudah. Atau enggak gua? Iya. Gimana dong ya? Ya udah rumah sakit dah gua tewe dah. Iya, ha. Yuk. Dek, rumah sakit deh. Ke mana? Rumah sakit. Bentar. Nih, kena tanda ya udah tuh. Apa sih? Kiri. Nah. Terus kanan tuh. Ntar Pak, gue Pak. Ya. Halo. Halo, lu di mana ya? Lantai 2. Lu perlu bantuan enggak? Lu perlu bantuan enggak? Boleh. Nabrak nih. Ya udah, gua ke bawah ya. Iya. Di bawah. Bisa. Aduh, enggak doang ya? Ntar pun kedai mau ke bawah ya. Sini gendong gua aja. Lu gendong? Ntar gua gendong aku. Kenapa lagi tuh orang cocok? Anjay. Adek. Wah, ini gua di sini sama buat dari tong sampah. Gue Ramos enggak usah teriak anjing. Sorry dari Bang, refleks. Lantai berapa? 2, 2. Oke. Okay. Aduh, sorry. Bayarin botak. Baru tadi gua pulang dari sini, Cok. Enggak ada. Bagus. Caca nih. Jadwal apa ya? Caca sendirian, Gan. Di rumah. Lu bukannya lagi sakit, Gan? Nah, iya. Ke sini. Kagak, gua kaget aja tadi disuruh pur kesini. Gimana? Itu mending istirahat aja, Gan. Ya terus mau gimana, Cok? Udah enggak apa-apa nih. Nih, kita enggak tahu penyebab dari kebakaran ini apa. Ini dokternya nih. Masalahnya si Caca katanya enggak ada nyalain kompor atau segala pun. Emang lu gimana tadi, Bu? Om ini kenapa, Om? Dokternya mana sih? Awo, lu lagi coba dimana? kalian ingin minum dulu dari tenggorokan kalian, kok aku denger agak gimana ya? Kenapa? Halo. Aman, Cok. Aduh, sakit kaki gua. Caca enggak apa-apa? Aduh, gimana ya? Dia ngirup asap di dalam rumah gitu. Dia ngirup asap di dalam rumah dia, anjir. Lu gimana dah ceritanya, Cak? Coba, Cak. Siapa ini? Iya, Pak. Pak dokter patolog, Pak. Insiden rumah. Iya, Pak. Coba dicek paru-parunya ya, Pak. Atau dikasih oksigen dulu. Dia ngirup asap kebakaran, Pak.
Cukup aduh, satu orang aduh, aja, Wak. Bisa. Bapak bisa lewat enggak, Pak? Pasti bisa lewat. Tolong Pak dicek, Pak. Bisa, bisa. Siapa sama segini? Pak treatment, Pak. Nih, bantu bentar begini dong satu. Sakit cok kaki gua anjir. Lu emang lagi di mana tadi, Wak? Ini gimana dah kronologisnya, cok? Iya, iya, nanti kan, nanti. Jangan di sini. Ini gini, ini gini. Gua cuma mau ngasih kabar, katanya gua lagi mau ketemuan di rumah. Di rumah yang Kamek. Terus ya gitu. Katanya apa? Iya, Pak, iya. Ya kayak gitulah. Tahu-tahu gua udah ngeliat rumah tuh lagi posisi kebakaran, ada si Caca lagi di dapur. Ah, terus? Ya udah. Habis itu ya udah gua cuma bisa ngelamatin doang. Duh, untung ada korban, cok, cok. Lu instalasi ya, listrik lu gimana, Wak? Aman enggak? Enggak mungkin lah orang instalasi listrik, aman. Enggak mungkin listrik itu, soalnya aneh banget itu apa yang merembet keluar gitu mah itu. Iya, merembet keluar. Itu bukan memang itu disengaja sih. Di rumah, Pak. Jadi intinya tuh rumah itu dalam kondisi udah kebakaran, Pak. Jadi oh, di dalam ini udah dalam keadaan ketakutan, shock dan segala macamnya udah pasti campur aduk gitu, Pak. Ini kena ini enggak nih dalam kebakaran gitu nih. Tapi enggak apa-apa kan, ya, Pak? Aku dirawat aja dulu, Pak. Tolong Pak dirawat penuh Pak deh saya, Pak. Jangan sampai kenapa-napa, Pak. Duh, wow, gimana sih lu jagain adik lu, Wak? Nih Johan tahu mana bisa gimana, mati lu, Pak. Orang gue tadi dikasihin, untung aja si Rico datang tadi. Udah, thank you ya, Kok. Udah, jangan berantem dulu. Ini nanti diomongin ntar. Ini harus diomongin bareng-bareng ini. Kayaknya ada orang iseng nih, sumpah nih feeling gue. Ada orang iseng sih, sumpah ada orang yang gak suka sama gue, menurut gue. Mikirin dulu ini oh, sih takut disini pasti ada orang iseng nih, gak suka ini pasti nih. Gimana Cak, lu masih bisa oleh salap aja, kan aman kan, napas lu masih bisa teratur kan? Apa orang ini, sumpah kalau tahu nih orang ya ada orang iseng ini sih. Ganyang tuh orang. Duh, bentar patat gua gatal Cak. Oh garukin lu bentar lu. Pak anjir, suruh garuk-garuk. Udah, gak usah berantem. Udah, gak usah berantem. Biarin dokter berisik lah, suruh garuk-garuk no. Gara-gara lu ya anjing, untung lu gak kegobalan. Eh, tangan gue juga gara-gara lu ya. Gak usah berantem, ini rumah sakit. Ini rumah sakit, tolong. Ini Grisela, abang lu orang tau lagi gini-gini suruh iya, suruh garuk-garuk. Jangan pantat, teriak, bisa gak jangan teriak lu ngomongnya anjing. Lu ya jangan teriak, gue udah biasa dari tadi aja. Eh, lu tuh mending di rumah ya tidur, Neng. Ngapain lu ikut-ikutan kesini, lu dijaga kesehatan dah. Emang anjing cok tuh orang. Kagak ada akhlaknya. Ya. Udah cok, gak usah bertengkar kayak gitu lah anjing. Kayak anak kecil cok. Okay. Udah ini gimana, apa ini? Aman Pak. Ini perlu kontrakin kayak gitu baru lo diam. Atau gimana Pak? Rawalinap sih enggak perlu ya. Udah saya kasih salep, kasih terasi tadi. Okay. Suruh diam. Saya kasih terupan juga, kasih kapas. Paling saya kasih obat aja nih. Oke. Siapa nih obatnya nih? Mungkin nanti ke abangnya aja nih, Jarwo aja. Saya aja Pak, saya aja Pak. Sama biayanya berapa semua biar saya yang bayar aja Pak. Total Pak. Kantong berapa Pak? 37 ya. Nah ini ya. Obatnya diminumnya bentar lagi ya, ini 10 menit ke depan. Oke Pak, ini berapa satu Pak? Satu aja. 35.000 aja. Ben, sini dulu. Saya lepas oksigennya. Lu ngejaga ade aja, lu gak bisa, Wo. Apaan sih lu kan jagain ade? Udah diem. Berapa, Pak? Abang bisa lah sih, gak usah berantem di sini, Bang. Caca sakit. Berapa? Ya, sabar. 1031. Iya, kakaknya masih sakit loh. Bisa gak jangan berantem kalian di sini? Ini Grisha lah, Bang, lu. Oh, lu nyalain gua. Tiba-tiba datang. Udah. Stop. Lu sekali lagi, yang mau diam. Iya kok diam, gue diam. Bang, gue lagi sakit. Rumah sakit. Bang, pusing kepala gue. Sabar. Iya, diam kok. Emang lu nggak sayang adik lu bertengkar di sini. Udah. Lu tuh kan. Udah. Iya. Kasihan loh. Ya adanya kasihan nih, sabar ya. Udah, sabar. Umur doang, tua, kelakuan kayak bocah semua. Ini mungkin ibu ini boleh tunggu 5 sampai 10 menit ya di sini ya. Baru boleh dibawa pulang. Makasih ya, Pak. Untuk regulasi, untuk administrasi udah. Sudah dibayar. Terima kasih ya, Pak. Ya tinggal ya. Pak, saya mau ganti kursi roda yang baru ada nggak? Coba bawa ke lantai 1.
bisa bawain nggak pak? Tolong pak, saya nggak bisa jalan masalahnya. Saya tunggu sini. Hanya jangan pincang. Ih anjing lu ya. Apa lu ngomong apa lu jagain adek lu aja kagak bisa masih, lu anjing. Masih lu. Apa lu pincang? Ah, masih lu, masih lu gua tusuk nih gua di sini. Sampai rumah sakit, lu mau di blacklist lu. Tusuk lu. Udah diam. Makanya diam, jangan berantem di sini. Teriak kayak gitu masa, udah keterlaluan sama abang gua. Abang Soy kayak ini, Bang Soy. Hmm? Ini siapa nih? Roxy. Oh iya gua kira Soy. Tamin Fano. Kapan lu nikah, Rok? Ah? Kapan lu nikah? Nanti dapat surat undangan. Jangan gini ya. Jangan cerai ya, mending nah, ditinggal mati, Cok. Dudanya. Monyet. Jangan cerai. Emang lu pengen tinggal duda. Mati. Lu tuh apa nyindir gue? Lah, oh. Ih, maksud lu apa dah? Kok gak jelas? Lu juga duda, udah diam aja lu. Ah. Udah jarum aja. Tenang. Ini jelas lagi. Ini jelas. Goblok. Ini Morgan dulu dari tadi lu mancing mulu dah kan. Udah jarum Morgan. Dia mau ngomong-ngomong ini. Udah lo, udah. Ini gue siapa yang gendong pur woi? Sini siapa yang gendong? Sini. Gue lagi pincang. Sini Morgan tuh. Sini. Bentar, ambil dulu nih kursi roda kakak. Iya. Anjing tuh. Kamu lagi yang di rumah sakit. Ya, kursi rodanya rusak. Ya udah. Kita nanti beli yang baru, oke? Okay? Mana dokternya? Sini aku yang gendong sini. Mana? Pak. Woi Morgan berisik. Ini bacot lu. Pak, mau kursi roda yang baru dong, Pak. Kenapa? Sebentar ya lagi dibawain bentar ya, Pak. Iya. Oke. Okay. Anjir, gua ditinggal, Cok. Apa tujuannya gua kesini dah? Kita bisa nunggu di mana nih kursi rodanya? Woi, anjing. Ini gua ngapain ditinggal di sini? Ngapain dah gua kesini kalau kayak gitu? Halo. Halo. Ah. Udah, ngapain gua ditinggal? Sabar gua ituin Caca, sabar ya. Aduh, sakit ya, di kaki. Ya, gua ke atas lagi. Iya, iya. Jangan teriak-teriak. Ya, teriak. Ya, buru-buru. Ya, Ya, buru-buru kemana? Kita kan sabar, nunggu dokternya sabar. Juga. Tunggu sini. Sakit di kaki. Aduh, dada pusing banget. Sabar pur diambilin kursi roda gua yang baru. Lagi diambilin. Heeh. Lu yang nyetir mobil ade gua ya, entar ya. Hah? Lu setirin nanti mobil ade gua ya. Oke. Aman. Ya, terus kita mau kemana nih abis ini? Sabar. Aduh sakit, Cok. Sabar. Boleh. Ya udah, oke. Mana kursi roda gua, Cok? Iya. Ih, gua enggak kuat-kuat gini nih, Cok. Jalan, Cok. Ya udah, gua gendong dulu dah. Gua gendong dulu. Gua duduk aja di sini. Kursi rodanya, Pak? Nah, ini omnya nih. Datang berapa, Om? Saya 849, Pak. Lu sakit banget, Pak. Masuk, Om, ya? Pur, gendong gua, Pur. Oke. Yeah. Pak, sebelumnya terima kasih ya, Pak. Bantuin teman saya tadi. Terima kasih ya, Pak. Pak, untuk... itu kursi roda yang di sana udah rusak, bisa disingkirin aja, Pak, ya. Yang mana? Yang ini? Yang dekat-dekat sana, enggak, yang dekat. Oh, ya, di situ. Oke. Itu dari Bapak. Terima kasih ya, Pak. Oke, jadi jalan ya. Pak. Mana. Mari, Pak. Obatnya jangan lupa obatnya ya. Iya. Apa lu jadwal check up? Besok sekali lagi last terakhir. Tadi udah gua check up gua. Ya. Tadi gua udah check up. Adik gua. Di mana? Lantai satu kah dia? Boleh. Astaga. Enggak boleh pergi sini. Aduh, ini bocahnya kemana lagi? Kan, tunggu ya undangannya. Lantai satu. Bentar ya, lagi biasa. Mana dia? Mana sih Riko? Kakak, dia udah enggak di sini kayak. Adik gua kagak angkat telepon, Di. Itu Riko di depan tuh. Adik gua mana? Enggak tahu. Kayak dia di ground deh. Telepon dah. Ini gua telepon enggak diangkat nih. Halo, kamu di mana? Sabar, gua nyetirin itu, nyetirin mobilnya Morgan. Kamu di mana? Di lantai paling bawah sih kayaknya. Ground, di ground, jangan lantai satu. Oke. Kenapa? Oke. Mana sini ke garasi? Iya, bentar. Iya. Dia di mana? Itu lantai paling bawah katanya. Kuat enggak? Kan. Duluan dulu ya, kan. Rok, thank you ya. Nanti. Yuk. Loh, di gua mana lagi, Cok? Jangan banyakkan jalan, udah sini gue gendong aja dulu. Woi, bukain dong.
jadi ruang koma nih. Ayo mes, main dong. Keluarin mobilnya dek. Aduh, maaf. Menjauh dulu. Sini ruang koma nih. Mana sekarang, Gan? Apa? Di mana sekarang? Di rumah sakit masih, kenapa? Woi, buka. Lu masih di rumah sakit. Iya, masih di rumah sakit. Mau, enggak mau. Ya udah lu cepet ke rumah gue dah sini dah. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue kesana cepet-cepet? Eh. Gue mau ada yang gue omongin sama lu cepet. Lu mau ngomongin apa sama gua? Gue mau ngomongin apa sama lu? Hah? Ya udah gua otw, lu ke rumah dulu dah sini dah. Rumah Jarwo katanya. Ngapain dah gua di sana? Rumah Jarwo katanya. Rumah Jarwo. Tahu dah. Pur jagain gua, Pur. Gua takut kalau yeah, emang aman. Iya, iya, iya. Jagain dia, Kal. Asal lu tahu ya, kemarin dia ke rumah gua, Cok. Nendang kaki gua. Asal lu tahu. Beneran? Lah gila. Anaknya tuh yang kejar gua tuh. Lu kan enggak tahu. Itu kursi roda yang tadi pertama itu dia ngasih. Oh. Nah, gua takut banget kalau lagi sendiri. Udah padam untung. Eh, turun lu cepetan, Gan. Apa sih marah-marah? Apa sih lu bisa sabar enggak sih? Apa? Lu. Oh, lu Pur. Dasar lu, Gan. Maksud lu apa, anjing? Kenapa maksud lu apa? Lu pasti apa? Bakar rumah gue, lu pasti semua orang kan, aduh. Gan. Oh, goblok. Aduh. Anjir apa sih lu? Eh, urusan gue bukan nama lu, Bentley. Minggir lu. Gue sama si Morgan nih. Anjir, urusan gue sama si Morgan. Dasar lu, Gan. Tuduh. Grisela, dengerin Uncle ya, Morgan ya, pasti nggak terima nih, lu, mau lu masih nggak terima masalah kemarin, lu pasti suruh orang buat bakar rumah gue lu, udah jelas lu pasti nggak terima ini ulah lu pasti lu ya kan ya, dasar lu emang ya, tua bunting, kadal bunting, aduh Grisela, lu goblok apa gimana sih, gue tahu Grisela abang lu lagi sakit tapi abang lu tuh psikopat ya tuh. Oke, okay, sekarang apa gimana sih? Kakinya masih sakit. Emang dia bisa ngebakar rumah kayak gini, Uncle? Dia bisa aja bayar orang dia. Ay, gila lu. Sebelum nuduh lu cari tahu dulu buktinya. Iya. Cari tahu dulu buktinya. Udah jelas Morgan pasti enggak terima dia. Gue tahu lu pasti enggak terima lu ya. Gue yakin lu enggak terima lu pasti kan. Kondisi gua kayak gini, gua ganti sempak aja kagak bisa, Cok. Kondisi lu emang kayak gini aja gue tahu. Dasar lu acting doang ini pasti nih. Pukul-pukul. Cool. Aduh Grisela, udah Grisela. Mampus lah lu, jatuh aja dah lu lah. Tuh kan. Gimana nih Uncle? Balik sini. Apa? Oh, ada buah. Lu ngapa lu mau tusuk gue? Mampus. Wah, suka banget. Tahu teman kayak gini. Apa? Baru pertama kali nih gua kayak gini, Wok. Kalau sebelumnya gue masih bisa nih terima. Sumpah masalahnya dia nuduh-nuduh Uncle. Gue gak suka banget. Kalau gak tau apa-apa, cari tahu bukti dulu. Jangan kayak gini, kayak anak kecil. Goblok, gak tau gak lo. Sumpah, lu berdua kayak anak TK. Umur doang gede, duda lo berdua. Ingat. Anjing di roasting. Lo yang harusnya ngasih tahu kita yang belum pernah nikah tentang kehidupan, bukan malah tengkar kayak gini kayak anak kecil goblok, tau lo nggak? Udah angka. Bocah. Kabar. Nunggu Rico dulu kesini. Abis itu kita evak Kares. Oke. Peringatan nih buat kalian berdua. Baik, gue dengar lu kalian berdua bertengkar ke ini. Enggak segan-segan buat enggak pernah nerima proyekan mobilan kalian berdua. Enggak akan gue pernah mau. Enggak akan gue bantuin. Paham? Kalian berdua. Grisela kuatnya gendongnya. Enggak.
Bisa gak? Gak bisa masuk? Bisa dong. Bentar, oh udah. Cakep. Ya. Capek deh, apa-apa berantem, apa-apa berantem. Ini abis ini langsung dipisahin aja nih. Heran gue. Iya, berantem mulu dari tadi. Capek banget. Gue anjir sakit tau. Ya bacot lo. Lu goblok. Lu yang ini. Banyak bacot ya Gan ya. Lu udah. Pasti orang yang orang yang suruh diam lu, diam lu bisa diam di rumah. Gue tuh baru. Weh, capek banget nih gue mandi dua anjing. Ya bentar gua. Bisa teduh-teduh. Sumpah sama ini orang. Duda nyubi satu ini goblok banget ya. Sabar, coba lu ngomong pelan-pelan dah. Coba lu ngomong pelan-pelan apa enggak ya, bisa kan emosi. lu emang lu dah ini emang lu kayaknya dalangnya tuh lu kan. Lu enggak terima sama gue pasti lu dalangnya lu. Gue tahu dari mana, tahu dari mana. Udah pasti Morgan, Morgan enggak terima ini sama gue ya. Ada buktinya enggak? Ada bukti. Ah, enggak perlu bukti dah, jelas tuh Morgan ini pasti bayar orang buat bakar di rumah. Enggak usah tuduh-tuduh. Kalau kayak gitu. Tuntut-tuntut apaan lah. Coba dah, coba lu ngomong. Gue yakin nih. Kenapa? Coba gua mau denger. Baru gua enggak suka gua sampai bakar aset lu. Gila ya? Hah? Lah. Lu pasti suruh-suruh orang kan Gan buat bakar aset. Gue tahu lu tuh lagi benci sama gue. Siapa lagi orang yang lagi benci keluarga kami tuh satu doang, lu doang sekarang. Pasti lu lah, gue yakin lah. Sebenci-bencinya gue ya. Gue enggak ngelakuin hal itu. Lu cari dulu buktinya, jangan nuduh gue kayak gitu, anjing. Bohong lu ah. Hoax lu. Banyak, coba dah, banyak. Coba kenapa lu bisa berpikiran kalau emang gue cuma benci sama lu doang? Siapa tahu kan Johan punya musuh. Enggak ada yang tahu kan? Johan punya musuh kan enggak ada yang tahu. Kiora punya musuh enggak ada yang tahu, Bro. Iya kan? Kadal bunting. Apa kecoa bunting? Dengerin gue ya. Enggak usah plankton. Platikus dengerin gue ya. Lu dengerin gue. Apa? Orang yang selama ini berurusan dengan Kamek itu cuman lu doang tuh sekarang ini yang benar-benar dari kemarin masalah besar tuh dari lu. Lu tanya adek gua kemana dari kemarin? Gua bareng sama dia dari kemarin asal lu tahu. Gua bareng. Alah, lu paling lu suruh si Grisela buat bohong ke gue bisa enggak. Juga. Ah, ngapain aku bohong-bohong kayak gitu? Grisela, kamu enggak usah bohong ke Uncle Grisela. Udah, enggak usah merembet kemana-mana. Urusan lu sama Morgan. Jangan kaget. Masalahnya nih dari kemarin, Cok, gua tidur sama Grisela. Iya, dari kemarin kakak aku tidur. Dari kemarin apa? Orang gue kemarin ke rumah lu enggak ada Grisela. Alah, lu tuh hoax lu ya, mulut lu tuh dasar lu kecoa bunting lu, dasar planton lu, platikus lu. Lu dengar, si Riko bilang apa, coba. Gue yang jemput Grisela, gue temuin dia kemarin, kenapa? Sama gue. Lu dengar gak lu? Dengar gak? Lu cari bukti dulu, jangan nuduh-nuduh gue, anjing! Bisa aja pasti Grisela, Riko belum jemput Grisela, lu telepon orang kan. Bakar tuh rumah Jarwo gitu itu kan. Itu cuma di pikiran lu, goblok. Pasti bakar dan ini gue enggak percaya kok. Gue enggak percaya minimal nih dia nih orang nih. Cari tahu dulu. Sumpah kayak mana gue nembak orang. Buat apa gue cari tahu? Jelas Morgan ini dalangnya, udah jelas pasti fix. Coba lu dengerin teman-teman dulu dah. Coba dah. Lu dengerin Riko. Gue udah capek lah ngomong anjing. Dikacangin doang cuy dari coba tadi. Coba gue pengen dengar mereka spekulasinya kayak gimana, pemikiran mereka kayak gimana kalau emang spekulasi kepikiran-pikiran gimana. Ya udah, bisa diam enggak dulu anjing? Dia kasih ngomong dulu. Sumpah. Lu pengennya jangan didengerin doang kok. Pantasan haha ninggalin lu anjing. Sifat lu kayak anjing emang beneran. Lu enggak usah bawa-bawa bini mantan bini gue lu ya, tai lu ya. Masih lo. Lu enggak usah pakai senjata juga ya kok ya. Ini gue urusan gue sama Morgan kok. Itu juga Morgan pur. Teman gue. Lu tusuk gue lagi sama Sepe, Riko. Mau diem enggak? Iya, gue diem. Senjata ini udah terisi lo ya. Lu mau pilihan kepala lu berlubang-lubang atau badan lu yang berlubang-lubang atau kaki lu yang berlubang-lubang sekarang? Sekaligus aja biar badan lu hilang semua. Sebel gue. Dari tadi gue ngomong, gue suruh diem, masih aja ngomong. Capek tau gue. Coba lu turunin ego lu, jangan lu emosi. Ini gue udah ngerendah banget lo, walaupun gue dendam. Oh, Morgan pernah ngajarin gue lo ya. Semenjak gue nembak Cookie, gue gak pernah mau nembak teman gue sendiri lagi tau.
Ah, coba. Tai ah semua ah, bodoh amat lah. Kagak jelas. Kagak jelas cok dia cok. Mau diam enggak, wey? Kagak jelas cok. Cobalah. Udah. Erin aja. Udah, antar itu aja. Ya udah. Nah, itu lu mau diantar ke mana? Ke rumah. Bentar, ayo gua setirin aja. Ayo. Ya, nah, itu mobil mending nanti dibawa ke bengkel aja, Ben. Ah. Mobil apa? Mobilnya sih itu. Mobil siapa? Mobil Grisela. Yang itu mobil yang itu tuh. Yang mana? Bawa ke bengkel aja tuh yang charger. Mau lu apain lagi mobil Grisela? Tanya dulu ke dia. Dibenerin doang, ya Allah. Benerin, itu kan berasap. Berasap bego. Ya siapa tahu lu. Doang. Lu tambah-tambahin yang segala macem. Agak lu suka pretel-pretelin mobil tiba-tiba kasih surprise kan beda lagi urusannya. Iya, ini rasanya pengen gua panas kok Riko anjir. Mending lu naik mobil Riko dah. Yadah, biar gua yang bawa ini. Gua pulang ya mau jagain. Enggak ini bawa itu anterin dulu ke Adek. Morgan, ke rumah Antar, Morgan suruh pakai ini mobil bocot banget. Lagi enggak enak. Ya udah, lu yang bawa ya. Thank you, Pur.